ketika nonton YouTube tiba-tiba muncul iklan soal game ini. Lah kebetulan ini kan soal game mobil ya, jadi saya download aja nih, saya coba. Cuma kesan pertamanya kok banyak iklan ya. Ada rekomendasi nggak teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni ya. Kalau di video ini saya sedang tidak membuat vlog, saya tidak sedang membuat video otomotif. Tapi tadi tiba-tiba ketika nonton YouTube ada iklan soal game ini, Car Driving Simulator. Lah, ini membuat saya tertarik untuk mendownload gamenya. Nah, tapi kesannya ini, kesan pertama yang saya dapatkan, iklannya banyak banget, sangat mengganggu. Nah, bagi teman-teman subscriber setia, barangkali punya rekomendasi game simulator ya untuk driving ya khususnya. Nah, teman-teman nanti ketik di kolom komentar ya. Ini saya nyoba aja sedikit, tapi dua permainan saya benar-benar merasa terganggu dengan iklan-iklan yang banyak. Lah ini iklan yang bawah ini ya, ini nggak bisa hilang gitu ya. Saya coba cari tombol X nya kok nggak ada gitu ya. Nah, tapi saya abaikan lah ya, biarkan dia muncul iklan di situ. Ini bukan endorse ya, tapi ini iklan dari gamenya. Nah, saya coba aja, asik sebenarnya ya, menarik ini untuk mengisi waktu luang gitu ya, untuk game otomotif, sehingga tidak monoton saya buat video-video otomotif tapi juga ada gamenya. Bagi teman-teman gaming tentunya bisa mampir ya dan memberikan rekomendasi game driving simulator. Nah, seru sih ini kayaknya, cuman virtual activity-nya kurang banget ya, kurang nendang. Nah, kalau ada yang lebih nendang, rekomendasinya ini untuk game handphone ya teman-teman. Teman-teman juga bisa merekomendasikan game PC juga ya, apa kira-kira game simulator yang recommended. Nah, sehingga nanti bisa saya coba dan membuat playlist baru di kanal ini, driving simulator gitu ya, driving car atau driving sepeda misalnya, motor gitu ya. Oke, apapun itu mungkin akan menghiasi kanal otomotif ini biar nggak melulu membuat video-video otomotif review restorasi gitu ya. Jadi mungkin itu saja, saya butuh rekomendasinya teman-teman. Kalau game ini saya rasa nggak worth it sama sekali, banyak iklannya ya. Oke, ditunggu teman-teman ya, komen di kolom komentar. Dan juga asik nggak kalau saya membuat konten ini secara berkelanjutan. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.